Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Eli Anggi bersama Eli. Nah, di video kali ini aku mau review salah satu produk dari Viva, yaitu Advanced Clean Micellar Water. Nah, gimana review lengkapnya? Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan subscribe. Cus! Jadi langsung aja ini produknya, Advanced Clean Micellar Water. Aku mau mulai dari klaimnya dulu ya, klaim dari sini ya. Aqua base, jadi ini berbahan dasar air, bukan oil, bukan minyak. For face, eyes, lips with pure cucumber water and chamomile extract gitu. Jadi segar gitu ya. Alkohol and perfume free, jadi nggak ada alkohol dan nggak ada parfum. Emang nggak bau wangi sih, jadi ini aman lah buat kulit kita yang sensitif karena nggak ada alkohol, nggak ada minyak dan nggak ada parfumnya juga gitu. Nah, coba klaim di kemasan yang lainnya di belakangnya. Teknologi molekular dari cleansing micellar yang mampu mengangkat partikel debu, kotoran, dan make up waterproof dari permukaan kulit dengan tuntas tanpa perlu dibilas. Kelembutan formula yang didesain khusus dengan basis aqua berpadu dengan refreshing and smoothing active cucumber water and chamomile extract membuatnya nyaman digunakan untuk semua jenis kulit. Jadi aman, yang berjerawat, berminyak, yang normal, yang kering, cocok. Nah, cara penggunaannya, tuang pada kapas dan usapkan pada wajah untuk membersihkan makeup dan kotoran pada kelopak mata, bibir, dan seluruh wajah gitu. Jadi jangan di pijit-pijitnya, langsung aja di kapasnya. Oke, itu jadi klaimnya. Nah, menurut aku, yang aku rasakan memang iya, bener-bener ngangkat kotoran banget. Bahkan setelah mandi kan biasanya kita udah bersih-bersih gitu ya, pakai sabun gitu, pakai facial foam. Aku kadang suka double cleanse pakai ini gitu, dan masih loh ada sisa-sisa kotoran gitu. Dan ini tuh ngangkat banget. Bahkan kalau aku lagi pakai makeup yang waterproof gitu, memang ini ngangkat banget. Nanti aku akan praktekin ke kalian ya. Nah, itu kelebihannya ya. Aku suka banget sama ini tuh, ringan banget di muka. Jadi mukaku tuh gak panas gitu, karena ini bener-bener gak ada alkohol dan gak berbau wangi, karena gak ada parfum gitu kan. Terus gak bikin lengket kulit juga gitu. Nah, ini bagus banget buat yang biasanya pakai makeup tebel gitu, karena ini ngangkat banget, namanya juga advance ya gitu, udah ahli gitu. Nah, itu kelebihannya, aku suka banget sama ini. Dan ini tuh harganya murah banget banget. Aku beli ini itu 15.000, isi 100 mili teman-teman gitu. Jadi ini dipakai juga lumayan lama gitu. Kalian bisa dapetin ini di toko kosmetik atau di online shop juga udah banyak gitu. Nah, itu kelebihannya. Untuk kekurangannya dari kemasan ya, kekurangannya ada dari kemasan. Ini botolnya adalah botol plastik ya kan. Tapi baru beberapa hari aku beli gitu kan, ternyata dia itu jatuh dari ketinggian setengah meter sebenarnya, nggak tinggi-tinggi banget sih. Hampir semeter lah, hampir semeter. Dan ini itu tutupnya langsung rusak. Jadi kayak gini. Ini bolongan buat keluar si airnya, ya kan? Nah, ini tutupnya harusnya bisa klik begitu, tapi ini sudah rusak. Ini patah karena jatuh. Gak ada, ini kan? Ini adalah bekas yang biasa kan ada menonjol gitu buat nutupin lubang sini, tapi ini karena udah jatuh jadi udah rusak dan nggak bisa ditutup gitu. Dan karena tutupnya sudah rusak, ini malah makin sering tumpah gitu, karena dia kadang suka begini ya kan, nggak tegak begini. Jadi sekarang tinggal sedikit banget,
ngerasa gitu banget. Padahal waktu itu masih banyak gitu. Dan aku padahal baru make beberapa kali gitu. Jadi memang ini tutupnya ringkih ya. Menurut aku tutup harusnya jangan kayak gini ya, harusnya. Bolehlah kayak gini, tapi jangan yang terlalu ringkih kayak gini gitu. Untuk kualitasnya oke gitu. Dan untungnya juga ini botolnya bukan kaca. Jadi walaupun tumpah, walaupun jatuh nggak pecah gitu, cuma tumpah aja ya kan gitu. Jadi buat kalian yang nanti mau beli ini, hati-hati ya, jangan sampai ini jatuh dari ketinggian gitu, karena memang nggak akan pecah, memang bakal aman gitu. Cuma untuk tutupnya bakal bisa rusak kayak aku nih, jadi nggak bisa ditutup. Harusnya kan ngiklik gitu kan. Nah karena ini di sininya udah rusak, jadi ya udah deh gitu. Jadi tinggal segini gitu teman-teman, misalnya waternya. Nah sekarang aku mau praktekin ke kalian. Ini aku nggak pakai make up ya, cuma pakai lipstick. Apakah akan tetap ngangkat kotoran gitu kan? Let's check this out. Ini aku udah siapin kapas dan misalnya waternya, langsung kita tuang ke kapas. Ini aku pakai bedak, tabur bedak, bukan bedak padat ya, cuma bedak tabur Max. Jadi make upku tipis-tipis aja. Lumayan ngangkat ya. Ngangkat banget kan, kalian bisa lihat kan, ini sebelahnya kapasnya masih putih dan ini sudah terkontaminasi sama bedak. Dipakai nggak lengket. Nah sekarang aku mau untuk bibir. Apa bisa langsung angkat? Ya, angkat banget ya. Ini bedak, ini lipstick, jadi benar-benar ngangkat gitu. Ya, menurut aku sih worth it ya kalau kalian mau beli micellar water yang harganya terjangkau tapi kualitasnya oke punya, kalian bisa pilih ini Viva Advanced Cleanse Micellar Water ya, jadi cocok banget. Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian kalau pakai makeup yang waterproof kayak apa ini eyeliner, apakah bisa terangkat juga gitu kan. Sebentar dulu ya, aku mau make up-an dulu. Oke. Jadi percobaan kedua aku pakai make up yang eyeliner yang waterproof ya kan. Terus pakai lipstick yang rada tebel. Kita coba. Kita mulai dari sini. Aku cuma pakai bedak tabur ya. Ini bedak tabur. Blush on ya, kamu bisa lihat nggak sih? Blush on yang ngangkat banget. Blush on dan bedak keangkat sekali, terangkat semuanya bersih. Tuh, ini warna kapas kan putih ya. Ini jadi butek.
sekarang kita angkat ini. Mata udah meleber. Langsung loh. Satu usapan langsung juga tuh. Kan? Sekarang lipstick. Satu usapan. No wonder ini dibilang advance ya. Karena memang benar-benar ngangkat banget. Nih, ada warna hitam, merah, terus ini bedak-bedak dan blush on. Okay, jadi kayak gini. Seger banget, nggak lengket. Ya kan, gak lengket, kulit tuh halus, kenyal, jadi kenyal banget. Kalian gak usah gagal fokus sama jerawat ya, memang kulit aku spesialis jerawat. Nah ini cocok banget buat kalian yang sulit menemukan produk-produk yang cocok buat kulit kalian sensitif gitu. Dan ini cocok banget buat kalian yang kalau make up itu rada tebel gitu, karena ini langsung wus langsung deh. Ya. Ngangkat banget. Oke, jadi begitu ya. Menurut aku sih ini cocok banget buat aku, dan aku bakal terus pakai ini gitu dibandingkan produk lain, karena ini harga terjangkau, kualitasnya bagus, cuma semoga sih kemasannya diperbaiki ini. Ya, okay. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau sharing gitu kan tentang pemakaian produk Viva, kalian bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.